Ya, jajaran Polres Pekalongan Kota melaksanakan gelar pasukan keselamatan Candi 2023 di halaman Mapolres Selasa pagi. Gelar pasukan ini diikuti personil dari TNI, Polri, Satpol PP, dan juga Dinas Perhubungan. Apel gelar pasukan operasi keselamatan Candi 2023 ini dipimpin langsung oleh Kapolres Pekalongan Kota Polda Jateng AKBP Wahyu Rohadi dan ditandai dengan penyematan pita tanda operasi kepada perwakilan peserta. Dalam amanatnya, Kapolres Pekalongan menegaskan operasi keselamatan lalu lintas Candi 2023 ini merupakan operasi cipta kondisi Kamsel Tipcar Lantas yang kondusif menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 1444. Diharapkan dengan digelarnya operasi ini bisa meningkatkan disiplin berlalu lintas sekaligus menurunkan angka kecelakaan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Diharapkan dengan digelarnya operasi ini bisa meningkatkan disiplin berlalu lintas sekaligus menurunkan angka kecelakaan. Awan Egus, Kompas TV, Pekalongan.